harus soal itu? Kan? Enggak, belum tahu. Tapi saya yakin sih PSSI sekarang sudah sangat ketat. Ya, sangat ketat dengan ini yang Liga 1 ya? Iya. Wah, enggak, apalagi Liga 1. Kalau mungkin Liga 3 ya seperti yang kita dengar kemarin. Kalau Liga 1 saya yakin benar-benar fair ini. Kan saya juga nonton-nonton. Tapi itu. Mungkin bagi pemain olahraga itu dibawa ke kayak pengadilan hukum positif gitu? Enggak ada. Kan kita ada di dalam undang-undang keolahragaan ada arbitrasenya. Ada arbitrasenya. Kecuali ada tindak pidana, itu bisa. Kalau nggak ada, kalau cuma urusan olahraga ya dia ada di arbitrase. Tapi kan Liga 1 ini, kalaupun dari awal kan memang hasilnya maksudnya positif pak, iya. Atmosfernya ya, betul, gitu. Tapi betul. Ternyata ada kejadian ini, Pak Menteri sendiri menyayangkan atau gimana? Enggak, saya nggak menyayangkan karena saya tahu persis apa yang dilakukan oleh PSSI dan LIB. Saya hadir kok. Saya itu. Kalau nggak nonton langsung, saya nonton di tayangan, saya tidak sebutlah tayangan apa itu. Jadi Bapak berkeyakinan kalau Liga 1 itu bersih ya Pak? Bersih. Oke. Okay. Pak, kalau untuk verifikasi NPC bagaimana Pak? Kan mereka kan perlu juga melakukan. Tanya Pak Chandra deh, yang beliau. Ah, tanya. Okay.